Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonik dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai 4 pemain tim Persebaya Surabaya yang absen saat melawan PSS Sleman. Tim Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas PSS Sleman pada lanjutan BRI Liga 1 tahun 2023. Pertandingan akan digelar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023. Pertandingan diprediksi berjalan tidak mudah karena kedua tim sama-sama sedang dalam tren positif. Kedua tim bertekad melanjutkan kemenangan untuk menambahkan poin dan berada di posisi terbaik di klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2023. Sayang, tim Persebaya Surabaya tidak akan diperkuat oleh 4 pemain utamanya yang absen. Keempat pemain itu adalah Rizky Dewian, bek sayap Nuri Fasa, penyerang Paulo Victor, dan Hernando Ari. Walaupun keempat pemain absen, mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya bisa mengalahkan PSS Sleman. Salam satunya, Wani.